Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi. Kul inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha. Wa hum yakfurun.
Kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertobat.